Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada penonton channel YouTube saya. So hari ni kita tengok semalam dia ada plaster batu kat tangki air tu pecah plaster dia. So jadi ni kita nak cuba nak plaster batu tu balik bagi dia ni balik. Sambung. Okay, so kita guna DIY tu bagi tahu guna yang ni lah senang. Ready mix plaster, okey. So jadi dia kata tinggal bancuh dengan air je lah. Tinggal bancuh dengan air je. So, jadi kita tengok lah macam mana berjaya ke tak berjaya ke kan. Macam mana nak plaster tu. Aduh eh. Masalahnya nak bawa naik ke atas lah. Tangki ni ke atas. Tinggi eh. Nak naik tangga tu. Macam mana nak buat ni. Okay. Itu sahajalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar? So, hari ni kita nak repair. Assalamualaikum. Hari ni kita nak repair ni. Okey. Plaster dinding ni, plaster dinding, plaster tiang ni. Bata kat pipe air kat tangki air ni lah. Dia dah pecah pula dah, dah reput eh. Kita takut dia nanti apa-apa kan jadi pula dekat pipe ni. So kita plasterkan tu wire mesh dia tu pun dah habis tercabut. Eh, habis tengok ah. Okey, so habis kat situ kita nak plaster lah. Kita takut lah eh apa jadi kat pipe ni kan. Dia penahan eh. Dia penahan pipe air tu. Jadi tiang bata ni plaster dia habis. Dia habis pecah. Tembarai habis pecah. Okay, jadi kita nak plaster dia. Kita nak plaster bagi koi balik lah. Okay. Kalau tengok tu ha, tu dah dia kan? Hujan panas, hujan panas air-air. Lepas tu plaster dia hancur pecah. Jadi hari ni kita nak bancuh je lah. Okay, kita nak bancuh simen plaster kan je lah. Kita pun pakai simen ready mix punya premix. Siap eh, tau air je. Lepas tu kita bancuh dia lah. Okay, kita bancuh dia. Lepas tu kita nak, nak plaster dia. Okay, yang paling simple je lah kita guna eh. Kalau kat dengkil ni simen premix ni okay. Dia dah siap bancuh eh. Ha, dia dah siap bancuh. Tuang air sikit. Dia bagi dia lembut sikit. Kemudian kita akan kejap lagi kita akan apa? Plaster dia. Plaster dinding yang bagus dah. Okey. So, kita pakai simen ready mix. Ni yang dia punya ni lah. Ha, dia punya ni. Dia dah bancuh dengan pasir. Ha, ni kita tinggal, dia kata kita tinggal tahu air je. Tinggal tahu air. Lepas tu kita just apa? Just ha, ni je lah, tampal je lah plaster. Okay, jadi saya tunjuk plaster dengan okay. Dah boleh lah kot. Dia macam dah, dah halus eh. Macam dah halus lah. So kita nak tampal dia, nak plaster dia. So, ni untuk kerja-kerja sikit-sikit je boleh lah eh? Ha, jangan kerja banyak-banyak. Okay. Okay, satu bag 25 kilo, 13 ringgit je satu pack yang saya tunjuk tu kan. Ha, tu satu pack. Okay, ni banyak gini. Ni pakai tak adalah sikit je ni saya. Okay, bye. Okay, ni lah simen yang kita nak plasterkan tu. Sama tiang ni tu eh. Okay. So, kedudukan sempit lah. Sangat kecil. Nak plaster ni. Aduh, muak-muak badan ni. Kalau badan besar sikit habis lah. Tak muak dah. Okay. So, kita nak plaster dia. Bagi dia okey balik lah. InsyaAllah. Okay. Kita harapkan okey lah eh. Hui. Nak. Okay. Bye. Okay. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Tadi kita baru lepas plaster eh. Baru lepas plaster simen eh. So, jadi ni ada eh. Kita plaster simen tadi. Dia tak sampai satu bag pun habis. Separuh pun tak sampai ke. Kita simen sendiri je lah. Nak tutup je dia punya batu tu. Takut air kan. Okay, jadi kita dah tutup. Tengok nanti macam mana. Lepas tu kalau dah kering, kita sapu lah dengan waterproofing sikit eh. Okay, banyak dah dah getak-getak kan kat situ. Jadi kita sapu waterproofing bagi dia elok boleh. Okay, so harap ni dapat bertahan lah eh. Sapu tu kan. Okay, so kita tengok kat lantai pun ada macam dah pecah-pecah kat ni. Simen juga ni.
Okay, kita tengok lantai ni sebab dia hujan panas, hujan panas ni tak sanggup lah. Okay, dia pecah dia punya ni. Okay, lantai dia tu kita simen balik dulu macam mana. Ya, kena simen balik lah. Okay, itu sajalah untuk kali ni. Terima kasih banyak. Okay, ini ramai yang tanya ni tiang apa ni sebenarnya. Tiang untuk tangki air. Ya, sekarang ni PBT dia kalau rumah baru dia wajibkan untuk semua rumah buat macam tiang. Saya pun tak tahu untuk bagi air tinggi ke tangki air tinggi ke apa kan. Ha, ni, macam ni sebelah ni tinggi bawah ni dia punya penahan lah, macam macam tembok dia macam tu bagi dia tinggi. Ha, so PBT punya syarat, PBT punya syarat sekarang macam tu. Jadi memang macam tu lah PBT punya syarat. Jadi ni wujudnya tiang ni. Kita tengok rumah sebelah pun ada tiang lah. Okay, so jadi bila ada tiang ni dia macam menahan pipe air tu lah. Ha, jadi macam ni bila hujan panas macam ni, ha, memang air ni lah banyak kan kat lantai ni. Dia laluan eh, dia laluan. Ha, dia laluan air. Jadi lantai ni nak kena tahan. Dia nak tahan macam ni. Kalau tak, kalau biar lama-lama air boleh meresap je masuk. Sebab dia laluan air kat sini, tempat kumpul air. Tu yang agak tembok ni, plaster dia pecah semua. Sebab kena air eh. Air hujan lebat. Tangki pun macam tu. Ha, itulah dia. Okay. Okey, itu dah sedikit penerangan eh. So kalau siapa-siapa yang nak beli rumah tu, tengok-tengoklah dulu bahagian-bahagian atas ni. Okey. Ini kena tengok betul-betul eh. Sebab dia berdepan dengan panas eh. Dia panas sejuk, panas sejuk. Ha, yang nak kena tahan. Yang hitam-hitam ni pun saya dah tahu dah waterproofing dia. Ha. Okey, waterproofing dia kat sini. Okey, itu sajalah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye-bye. Simen eh. Okay, tadi kita dah simen tu plaster kan dia. So, sambil jalan-jalan tu kita jumpalah sikit-sikit eh, yang pecah-pecah kat sini kan. Kita cuba simen kan lah. Okay. Kita tak tahu kan sebab dia hujan panas, hujan panas. Dia dah tak tahan. Benda-benda retak. Lepas tu takut dia apa ni eh, takut dia cover dengan takut dia cover dengan apa? Waterproof. Jadi bila dia cover dengan waterproof, okay. Bila dia cover dengan waterproof, kita tak nak nanti dia punya apa? Dia punya ni habis eh. Dia punya waterproof tu habis. Jadi kan sebab bila dia dah bila kesan dia dah ni dah apa? Dah bila kesan dia dah habis, air ni kita takut dia melarat ke dalam. Ha, dia melarat ke dalam tu yang letih. Ha, simen dia nak dengan dengan dia ada dua lubang. Tutup dia punya lubang tu. Okey tu. Asal lubang tu bertutup okey lah. Jangan dia terbuka eh. Kita cuba cari lagi kalau ada lubang-lubang sikit-sikit kan. Pening kot tu kalau ni. Okay. Kita cuba tutup lah lubang-lubang yang ada. So kita ni lubang sama lah. Habis. Dia tempat laluan air eh. Bila dia tempat laluan air, ini punya tempat laluan air ni. Ha, ni yang masalah. Ni bawah ni konkrit dah ni. Ha, dia kalau air ni dia ada laluan, siap lah. Yang letih tu. Yang mana tak kuat tu kita puang je lah. Takut dia ni salah ni. Kita nak cat dengan waterproofing je ni nanti. Okay. Cuba kita tengok. Ambil simen ni sikit lah. Okay. Okay. Ambil simen ni. Okay. Puang ni. Nanti baru kita sapu dengan cat waterproofing. Kita dah cat dengan cat waterproofing. Sabar lah. Dah tutup tu, kita dah simen tu harapnya okey kejap eh. Okey. Tu hilang kita buang retak-retak di mana ada retak-retak ni kita buang. Ni batu-batu ni kita nak kena buang lah. Batu-batu dia kena buang lah.
masuk dekat lubang air, sumbat. Aduh, kerja. Kita retak sikit-sikit lagi, cuba simenkan sekejap. Ni, kita tengok ada retak-retak kat sini. Cuba simen kejap kalau boleh lah. Okey. Kalau simen yang tak meja tak apa. Okey. Ini. Kebetulan simen pun ada eh. Ambil simen ni. Habiskan ni je. Ni habis ni. Ya. Okey, itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih banyak. Sampai nanti terbersihkan. Okey, bye. Okey, assalamualaikum. Kita sambung lagi eh. Ni ada retak lagi. Ni retak dekat balcony pula. Okey. So ni retak dekat balcony. Ada mula manjang sini ah. Sikit-sikit saya pun tak tahu ah. Okey, ni pun ada retak-retak lagi dah nampak aku tengok. Betul. Dia retak-retak. Panjang tu retak dia. Daripada balcony. Balcony ni lebih kurang panjang dalam 15 kaki. Ni pun ada retak lagi. Ni. Rumah sebelah pun kalau tengok pun boleh tanya juga ada lagi retak. Ni rumah sebelah ni. Boleh lalu lah rumah sebelah. Bagus betul. Tengok gambar rumah sebelah. Tak jalah. Sikit-sikit sudah. Eh, retak lagi lah. Ini retak tadi. Ini retak lagi. Sebelah tu pun ada juga retak. Okey, ini retak lagi tu nampak. Aduh, ayy, kita tampal dulu yang mana boleh lah. Okey. Okey. Tadi kita tampal kat atas ni, kat bawah pula, kat balcony pula. Okey, so macam biasa tadi juga sama juga saya gunakan simen plaster premix Premix ni kita pakai besar nak beli pasir aku banyak. Banyak dia punya hal yang ragam nak beli pasir kan. Susah nak bancuh-bancuh. Yang ni dia orang dah bancuh pakai tin dia campur dengan simen dengan pasir semua. Dia campur yang macam bag yang pasir, bag simen yang saya tunjuk 25 kg tu lah. Ok, so jadi kita ambil simen ni, just dia kata bancung air je. Lepas tu kita pun plaster lah, tampak lah eh. Ok, so ambil dia punya simen ni, masukkan je dalam ni. Ok, ini memang first time guna lah. Saya tak apa pandai guna, tapi nak bancuh-bancuh simen dengan pasir, nak beli pasir lagi. Jadi kita pakai yang premix ni, dia kata kalau untuk kerja sikit-sikit boleh pakai ni. Ok, jadi kita pun ambil ni. Okay, next project nanti baru kita buat waterproofing lah. Kita buat cat waterproofing. Okay, ni kita simen dulu lah. Okay, mana retak-retak tu kita pakai ni je senang. Dia dah campurkan pakai apa, pakai mesin eh. Mesin dia adun ni halus eh, simen dengan pasir ni. So jadi kita tak perlu nak adun lagi lah. Kita cuma masukkan air dan kemudian kita simen ni lah. Okay, simple ni. Okay, jadi kalau kita nak apa, ada lagi sikit-sikit ni lah. Habiskan je lah kalau tak ni. Kadang-kadang kalau banyak sangat kan dia cepat keras. Kita tak kena nak bancuh, susah kan. Okay, ambil air, bawa air siap-siap lah.
Saya pakai air air ni ya, dalam isi air dalam botol Pepsi ni. Kemudian tuang, kita tuang sikit. Kalau kita tuang, jadi berkesan tangan. Ini tak larat dah. Okey, bila kita kacau. Pakai mask dan ya, habuk sikit di simen ni. Ya. Okay, tengok dia dah kenyal-kenyal. Tahu air lagi. Tahu lah air lagi, kacau ah. Okey. Kacau bagi sebati ya. Dekat belah-belah bawah tu dia menyuruh. Nampak je atas ni macam macam dah apa? Dah ni. Tapi belah bawah tu belum ni. Tak kena gitu. Patutnya campur dengan ni. Air macam masuk dulu baru masuk simen. Kita pun tak apa pandai kan. Dekat-dekat ni belajar pun ni je. Baru dah dah ni umur dah masuk 4 series baru nak hancur simen lah bagi apa semua kan. Yalah. Okay. Ni dia. Tu. Tapi belah bawah-bawah tu dia kena ni. Kalau tak nanti dia keras kat bawah lah. Bagi dia sekata. Tu dia nampak. Nampak tu tak kena. Dia kena ada nak kena sekata tu. Bahagian bawah tu dia menyuruk. Yang bawah tu dia menyuruk. Ni dekat Ringkil lah. Rumah dekat Ringkil. Korang duduk berapa tahun je ni. Sampai 5 tahun je. Macam-macam hal. Okay, air, kalau rasa air dah kurang sikit, dia tambah air sikit. Tengoklah dia punya adunan tu. Okay, kalau dia dah keras kan, macam dah liat sikit, tambah air sikit. Jangan cair sangat. Kalau cair dah kena tambah sini lagi sekali. Tambah adunan premix. Okay. Jadi kita buat ni, kita kacau ni. Malah kita malah nak kotor-kotorkan tempat. Jadi kita ambil tempat yang dalam ni lah. Nak lagi cantik pakai dekat apa, pakai yang pengacau konkrit tu. Tu pun okey. Tu untuk untuk sikar tu bagus. Sikar konkrit kan. Dua, berapa nombor dia? 215 apa. Yang tu pun baru konkrit lah. Tu nak kena ada cuan. Kena ada cuan ni, malas tu. Kena ada cuan kita boleh pakai sikar. Ingat nak apa, nak guna tu nantilah, akan guna juga tu insyaAllah. Ok, nak guna sikar tu macam best juga sikar. Ok, nampak orang kata bagus eh sikar. Kita pakai simen plaster je tadi, yang macam dalam pack simen tu lah, 25 kg, beli RM13 lah kat kedai hardware. Ok dah kot. Macam sebati ni, bawah pun kita dah taut dah. Kita dah apa, dah ambil dia atas ni. Okay. Kita dah boleh plaster dia. Mana yang ketak-ketak ni lah. Dia takut ni apa, memang tiap-tiap hujan ni takut air pada dia ni, dia naik, dia pergi ke bawah. Ya, bawah-bawah ni tambah air sikit. Okay. Tambah air sikit. So, kita tengok okay, yang belah bawah ni tak kena. Okay, tempat kecil kan, tempat nak baldi pun baldi, macam nonet eh. Tak kena kawan. Keras, kan nanti dia dia jadi dia bawah tu dia tak kena. Dia tak diadun dengan baik. Kalau kita pakai manual ya. Kalau nak ni pakai yang yang apa, pengacau drill tu. Yang drill tu punya dia tu okey. Tu nanti kan. Dia baru dia sekata lah. Senang kerja lah. Dia buat kita dah malas lah. Ada benda tu. Dia kali lah. Nak stand nak saya tu okey. Okey. Dah boleh kan. Dah macam sebati dah eh. Okey. Jom kita simen lah. Kita simen yang retak-retak ni. Ni retak-retak ni nak duroi. Sekarang kalau tak gini, tak ada simen, air lah apalah. Sebab ni memang hujan panas-hujan panas. Jadi dia
Dia bahaya sikit lah. Semen kita kat semen kasar dulu lah. Kita rata lah. Wah, dia buat macam mana. Nanti kita bunyikan sebab kita cantik ya. Apa lagi mana yang ada? Yang meja-meja lah yang banyak letak lah. Letak tu nampak sangat tu, kita cubalah tutup. Okey, assalamualaikum. So tadi retak-retak kan. So kita dah tampal lah. Kita dah tampal simen ni, premix ni tadi. Plasterkan dia balik. Simen dia, ha ni lah. Dah simen. Ni kita dah simen dia balik. Suaranya elok lah. Dah tutup balik dah retak-retak tu. Mana yang meja lah meja. Okay. Semua dah tak retak ni. Tampal lah, tengok nanti macam ni. Ini kita tahu waterproofing balik, bagi dia elok je. Okay, terima kasih. Bye bye, assalamualaikum. Sekian lah sahaja ya. Semoga bermanfaat lah untuk mereka yang nak tampal-tampal ni. Yang retak-retak apa semua, nak plaster. Simple-simple kan, kerja kecil-kecil macam tu. Semoga bermanfaat lah. Okay, ini dia. Gunakan ni alat-alat dia. Butuh air semua dia. Cuci balik kan. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jangan lupa subscribe channel saya. Bye bye.